langsung aku ini makin hari makin seger aja, makin tumbuh berkembang kayak aku. Siapa lagi? Siapa aja pun heboh kali ini, nelpon-nelpon aja, ganggu aja. Siapa ini? Halo? Halo, Mak. Hei, apa kabar kau? Kau balik ke Medan enggak? Ku dengar-dengar anak makcik kau mau pesta. Ih, kau, Mak. Angkat telepon tuh enggak ada salam-salamnya. Pusing aku. Pertanyaanmu. Enggak berubah-berubah kau ya. Ngeji aja lah kau ini. Kau di mana nih, ya? Ini aku di Medan loh, inilah aku nelfon kau tuh karena mau ngajak berjumpa. Karena udah lama kali loh kita gak jumpa nih, ih rindu kali aku, yuklah cita-cita kita jumpa. Pas sekali lah, aku juga lagi gak ada kegiatan nih loh ya. Dimana kita jumpanya? Kok gak di sini aja, tempat kita nongkrong dulu yang biasa. Iya, ya boleh-boleh, ingat aja kau ya tempat lama kita. Yuklah, yuk jumpa sana ya kita ya. Oh ya udah, ya. Udah kan, minta aku HP-nya. Kok handphone-nya pula? Ini yang kau minta tuh sapu lidinya. Nah, kau sapuin. Gak usah males kali kau bantuin orang tua. Sampai tarik kopinya. Kayak hidup. Mari lah, Pak Karim. Masih kayak ini. Biasa-biasa aja lah ya. Tapi kemarin itu aku ada beli kain tenunan. Apa pakai itu aja ya biar cantik kali kurasakan. Bagus sih, cocok sih kurasa. Dan bisa kalau ganti itu songkokmu itu ya kan. Kayak mana kalau biasa aku pakai kain tenun. Ih, biar kita kompak. Ya, sama. Betul ya? Oke, kan. Di mana coba lah cari kain tenun sekarang kayak gini atau kau nih laku dulu ke mall yuk. Kita cari itu kain tenun. Mental kali kau nyari kain tenunan aja mesti ke mall. Udah pokoknya kau tenang aja. Nanti ku bawa kau ada yang deket-deket sini tuh jual kain tenunan. Cantik-cantik tahu kau bisa teri langsung di tempat. Serius, Mak? Serius. Yaudah, sekarang aja yuk. Sekarang aja ya. Tunggu, kau habiskan dulu minumku.
sayang, kau belum sempat minum tadi ya kan. Udah gak apa-apa, biar cepet kita yuk. Oke, tunggu, anakku mana tadi? Ucok! Ayo, Mak. Cepet sini, cepet sini, cepet sini. Main-main, biasaan kan. Yaudah, yuk. Nah ini dia ya, ayo kita masuk ke dalam aja. Aku salam, Mak. Kak, ini aku bawa kawan, Kak. Mau nengok-nengok tenunannya, boleh kan? Boleh kali lah, Mak. Banyak motif-motif baru nih. Kak, cantik kali baju kakak. Motif ini? Ini motif Melayu. Wow. Motifnya namanya Kuntum Bujang. Ih, makin keren aja tempat kau ini ya, Kak ya. Motifnya pun makin beragam, ku tengok. Banyak kali perubahannya. Iya loh, Mak. Sekarang aku udah dibina Dinas Perdagangan Kota Medan. Pastilah banyak perbedaannya. Oh, pantesan. Udah dibantu sama Dinas Perdagangan Kota Medan. Iya, Mak. Ih, pantesan lebih keren ya. Ih, makin keren aja loh, Kak. Ih, gak nyangka aku ya bisa makin kayak gini usaha kau ya. Udah bisa lah kok internasional. Iyalah, Mak. Aku bersyukur kali dibina Dinas Perdagangan Kota Medan. Jadi, tambah sukses usahaku. Oh iya. Aku mau nengok lah dulu ya. Silakan, Mak. Banyak motif baru nih. Oh iya? Iya. Tengok-tengok lah kan. Mak, ini motif batak, tenun motif batak. Iya. Kami kan dari Dinas Perdagangan Seni buat pameran untuk mempromosikan produk-produk ini, tenun ini. Terus Ibu Wali Kota Kayang Ayu suka make tenun-tenun Kota Medan. Oh, iya, pastilah. Iya, ini tertinggal. Cantik ya, Mak ya? Senang kali lah aku. Iya, dia yang tradisional. Iya, ada etniknya. Iya, banyak ada kemeja-kemejanya. Lihat-lihat lah, Mak. Cantik, Mak. Cocok-cocok. Nanti kita beli. Aku mau lah, Mak. Luar sabar lah, Nak. Jelaskan dulu. Ini motif apa? Ini motif batak, Mak. Oh, motif batak? Iya, kalau ini motif Melayu. Ini Kak ingatkan aku sama Bapak Cucu. Oh, Kak Ali deh kayak ini, kayak gini. Oh, Pak masih hidup. Udah ku belikan ini sama kedek-kede kakak ini. Baik kali kau ya, Mak. Baik emang. Ini sekali ya. Ini juga ada topi ya, Kak. Ada. Ini kain Simalungun, Mak. Batak Simalungun. Ini warna kuning, warnanya Melayu. Cocok kali kok pakai pesta, masih kau. Kali kau lo, kulit kau putih kena warna kuning, hidup kali kan. Tuh, gak nyesel kan kau kesini. Gak nyesel kan, iya. Cantik-cantik soalnya. Iya. Korting kan lah sedikit. Pastilah, aku korting. Iya, nanti mama belikan lah. Cepatlah, kasihan dia nangis-nangis. Iya. Bolehlah kami bongkar-bongkar sebentar. Bolehlah, silakan pilih mana yang mau. Cantik kan, Cok? Sini, Cok. Tuh lihat punya mama pun banyak nih, Nae. Banyak punya aku lah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Bagus-bagus sekali ya. Ini juga cocok kan, nak cantik kan untuk mama. Ini kau pula yang baik kali belanjanya, tengok-tengok ya. Gimana lah, cantik-cantik kali kan. Suruh kali aku nengoknya ya. Ini kepala mama ya? Iya, nak. Cocok kan untuk songkok mama. Ini cocok kali, pas sekali untuk kau ya. Tuh, lucu kan, Cok. Nanti ini biar mama pake, Nae. Gantiin sama mama. Tuh kan lucu ini, Cok. Tengok nih, ha. Ganteng mirip bapaknya dia jadinya. Ini pun nanti baju mocok, ha.
ngawas mama dulu. Ini kebelangku. Itu sekali lah kok diambil. Jadi nanti tempat macikmu pesta pakai inilah ya. Iwar kali kau. Ini kau bawa aja sekalian nanti kadonya kau taruhkan sini. Hmm, ya kan? Tambah kuning-kuning semua. Gimana? Puas kan belum jadi sini? Siapa dulu? Ganteng. Ini mak? Oh lebih ganteng aja. Kau pakai apa aja masuk? Soalnya dia waktu lahiran, ininya kelilit sama tali pusat. Jadi pakai baju aja ganteng dia. Ini tak sekolah ya nak ya? Kok ini iya, nggak apa-apa. Nanti kalau aku mau ke pajak, ini bisa untuk uang belanjaanku begini. Kan cocok. Mama, kamu udah lihat-lihat banyak itu kan? Ih, bukan banyak lagi. Tengoklah nih Kak, cantik-cantik kali. Semua kami borong lah ya. Ih, bolehlah, senang kali ya. Dia aja puas sekali lo belanja di sini. Bagus-bagus sekali punya harus kau. Heeh. Ya udah ini aku bayarin aja dulu, nanti aku bayar di rumah aja ya. Ya udahlah Kak, langsung bayar aja ya. Jangan lupa kertinya. Oh, no. Pastilah aku diskon. Iya lo udah langganan lama kita pastilah kan. Pastilah senang kali pun aku mama belanja. Itulah dulu. Makanya. Udah cok sini cok biar dibayar cok. Sini biar mama bayar dulu. Biar aku bantu bawa kak. Iya lo sibuk kali kau. Bentar ya kalian tunggu sini dulu ya biar mama bayar ya nak. Ya. Mana mama ya lama kali. Is langsung dipakai. Iya. Gimana ya kan banyak banget durinya lucu kali kau lah masa kalau kita mau ngasih oleh-oleh durian mesti duriannya dibawa jadi kayak lo bawa durinya mendingan kita bawa pancake duriannya aja di dekat sini ada toko pancake durian untuk oleh-oleh cocok kali itu sama aja kita nongol. Iya bang, biasalah nyuci rumah 10 pintu sama ngurusi Ucok. Ini loh bang, kawanku ini pengen kali beli durian di sini, beli pancake, makanya aku bawa ke sini, gak salah kan bang? Gak salah mak, pas sekali mama kemari ke Raja Pancake Durian, kita pakai durian-durian segar. Wow. Lalu kita juga binaan dari Dinas Perdagangan Kota Medan. Ih mau lah mak, aku mak, aku mau 3 aja tapi. Ih heboh kali Ucok nih lah. Untung kau tuh kok ada makanan, cepat kali nyambernya. Ah. Ih, maman lah, cakep-cakep aja. Yuk kita coba yuk, Mak. Ini ada testernya, Mak. Kita coba ya. Oh, mantep. Ayo, Mak. Langsung kita coba aja, kan aku dulu ya. Ya ampun. Ulala. Enak ya? Coba coba. Aku mau lama. Wow. Enak kan, Cok? Mana mama ini? Gimana rasanya, Mak? Iya, enak kali, Bang. Pancake Abang ini lembut kali kayak aku lembutnya. Huh? Bang, aku mau pesan 5 ya. Ih, Bang, aku pesan 7. Gerobaknya dijual nggak, Bang? Biar aku beli sekalian. Mama, aku mau juga lama 3. Iya loh, Co. Ini nanti untuk kau semua. Biar makin lebar muka kau. Betul, Mama. Awas, Bang.
Nah, ini pesanannya. Yang ini kita punya kemasan isi 8 yang paling populer. Nah, ini untuk Anya. Nah, kita ada isi 6 juga. Nah, ini untuk Uco. Wow. Nah, ini yang kemasan yang jumbo untuk Mak Gadam. Ini semua untuk Mama semua yang saya kasih. Ih, makasih ya, Bang ya. Kan, yaudah yuk, pulang kita ya. Bang, kami pulang ya. Makasih banyak loh, Bang, langganan kita ya. UKM Binaan Dinas Perdagangan Kota Medan unggul maju go internasional. Salam kenal dari kami UKM Binaan Dinas Perdagangan Kota Medan. Kami sudah banyak sekali mendapatkan fasilitas dari Dinas Perdagangan Kota Medan, baik itu dalam bidang pemasaran maupun dalam bentuk kemasan produk. Selama ini kami sudah mendapatkan fasilitas seperti pemasaran baik di dalam kota maupun di luar kota mengikuti beberapa pameran. Semoga dengan bantuan ini pemasaran kami bisa lebih baik lagi dan lebih bisa bersaing dengan produk luar kota. Semangat berjuang, tetap semangat, tetap berkreasi menjadi UKM yang terbaik di Kota Medan. Semangat, semangat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Damirot SOS MS. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk memenuhi apa yang dicita-citakan oleh Pak Wali Kota kita Muhammad Bobby Abid Nasution, bahwa Medan harus bisa mampu menaikkan UMKM menjadi naik kelas bersama-sama dengan Ibu Ketua Dekranarsa Kota Medan Kayang Ayu. Kita akan melakukan pendampingan terhadap seluruh UMKM yang ada. Kita akan masukkan pemasaran melalui online maupun offline. UKM tangguh, kita pasti maju.